Selamat datang di Dago Village, salah satu hunian premium di Kota Bandung yang mengutamakan hunian dengan gaya hidup masa kini, juga dengan konsep hunian sejuk, nyaman dan asri, serta dilengkapi dengan berbagai fasilitas serta suguhan view eksotik Kota Bandung, terutama di malam hari. Kita dari Lamhotma Property akan sedikit banyak mereview tentang Dago Village, terutama dengan pembukaan klaster terbaru Beverlyville serta apa saja yang ada di Dago Village berikut dengan unitnya, fasilitas serta keunggulannya. Selamat menyaksikan video ini. Sekarang kita ada di Dago Village, di mana di kawasan sini akan dibangun klaster terbaru dari Dago Village, yaitu Beverlyville, yang akan dibangun sejumlah 40 unit. Dago Village sendiri kita bisa membeli unit carving saja dengan harga 1,5 M, tapi dengan syarat harus membeli unit yang di sebelahnya, yaitu di unit nomor 12, 12A dan 12B. Dan launching cluster Foresta sebanyak 20 unit, dan itu sudah tinggal mendekati berapa unit lagi, sudah habis. Sekarang dibuka cluster baru Beverlyville yang jumlahnya 40 unit. Namun untuk view yang langsung ke kota Bandung, itu cuma ada 3 unit, yaitu di nomor 12A, 12B, dan di kafling nomor 35. Seperti yang kita ketahui bahwa Dago Village sendiri berada di puncak perbukitan di daerah Dago, sehingga bisa diketahui bahwa keunggulan daerah ini udara yang sangat sejuk, nyaman, dan view kota yang sangat menarik, terutama di malam hari. Juga akses yang tidak jauh dari Kota Bandung, dekat dengan pusat kota dan pusat perbelanjaan, juga pusat pemerintahan dan pusat wisata yang ada di sekitaran sini. So, jangan lupa untuk segera survei dan mampir ke Dago Village. Berikut adalah salah satu contoh unit yang lagi proses bangun di Dago Village. Bisa dilihat bentuk bangunannya, juga ada kolam renang dan bangunan 2 lantai langsung menghadap ke view Kota Bandung. Kita bisa lihat view berikut sangat wah ya. Jadi sebelum unit-unit yang langsung menghadap Kota Bandung habis, segera survei dan booking di Dago Village. Bukan hunian tapi juga investasi yang sangat menggiurkan, di mana di tempat ini harga sewanya per hari bisa mencapai 5 juta per hari. Itu termasuk weekend, high season, juga pada musim liburan panjang. Bahkan ada yang sampai 7 juta per hari. Jadi kapan lagi kita bisa mendapatkan hunian dan investasi yang menggiurkan di Kota Bandung, yaitu cuma ada di sini, di Dago Village. Bangunan itu bisa custom selama tidak merubah bentuk fasadnya. Dan untuk pembangunan sendiri di sini membutuhkan waktu 10 bulan sampai 12 bulan. Jadi ordernya itu dalam bentuk inden. Untuk informasi lebih lengkap tentang Dago Village, boleh hubungi di kolom deskripsi, dan di kolom komentar juga ada nomor kontak person yang ada di deskripsi. So, ikutin terus channel Lamhotma Property dan dapatkan informasi properti-properti yang ada di Kota Bandung. Terima kasih. Banyak sekali keunggulan yang bisa kita dapatkan dengan membeli unit di Dago Village.
Selain udara yang sejuk, view eksotik, desain yang modern, fasilitas yang menarik, juga akses menuju tempat ini kita akan menemui beberapa tempat-tempat menarik untuk dikunjungi. Seperti Skyline Resto, Koka Resto, Selasar Sunario, juga beberapa tempat wisata yang dekat dengan tempat ini seperti Dago Dream Park, Bunclut, juga beberapa tempat lain yang tidak jauh dari kawasan Dago Village. Jadi, kapan lagi mendapatkan hunian, juga akses-akses yang menarik di sekitar. Terima kasih sudah menyaksikan channel ini. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan di-share agar tidak ketinggalan info-info properti yang menarik yang akan diulas di sekitaran Kota Bandung. Salam Lam Hotma Property.